Jumaah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan pahala. Bulan suci Ramadan begitu istimewa di antara bulan-bulan yang lain, sehingga bulan ini di antara minggu ada minggu yang istimewa, yaitu Yaumul Jum'ah. Ada bulan yang istimewa di antara 12 bulan, bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada beberapa ukuran kenapa Ramadan menjadi istimewa. Yang pertama, Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Andai Al-Quran itu diturunkan di bulan-bulan yang lain, bisa jadi bulan itu menjadi bulan yang teristimewa di antara bulan-bulan yang lain. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa di antara bulan-bulan 11 bulan yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah berfirman dalam satu surah yang terangkum dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzallahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ramadan menjadi istimewa bulan yang mulia karena di dalamnya ada malam yang dikatakan di dalam Al-Quran khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, nilainya kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Kemuliaan yang lain Ramadan, di bulan Ramadan menjadi mulia, menjadi berkah, menjadi bulan yang istimewa karena Allah mempersiapkan surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan surga itu menyambut orang-orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Surga itu adalah surga Rayyan, atau yang dikenal dengan Babur Rayyan. Begitu istimewanya orang yang berpuasa, sehingga Allah mempersiapkan satu surga. Pintu surga terbuka luas menyambut datangnya orang-orang yang berpuasa, yang didasari dengan iman dan takwa, disambut dengan gegap gembira, dipersilahkan masuk tidak perlu berebutan. Para malaikat menyambut di depan pintu surga itu. Pintu surga itu adalah Babur Rayyan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan juga bulan penghapusan dosa. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Begitu istimewanya Ramadan.